morninglightmusic.io. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Andrian Habibi di sini, dan saya ingin mengajak teman-teman, khususnya kader HMI yang biasanya itu selalu diperintah sama senior, harus nulis, harus aksi, harus diskusi, baca buku. Tapi permasalahannya, bagaimana dengan kata menulis ini? Memang sih banyak orang itu selalu melihat bahwa menulis itu perkara gampang. Sebenarnya itu bukan gampang juga dan bukan susah juga. Salah satu kebiasaan yang harus kita lakukan, Pak, kalau ingin menjadi penulis, ya menulis. Tidak banyak jurus yang harus kita lakukan, harus kita pelajari jurus membaca ini, jurus menulis ini, dan segala macam. Satu kunci untuk bisa menulis, ya menulis itu sendiri. Dan salah satu platform yang harusnya kita banggakan bersama adalah Historia HMI. Bagaimana Historia HMI itu bisa membantu kita untuk ya cukup pede lah terkait dunia penulisan. Ada program pelatihan menulisnya, dan tulisan kita bisa dibaca oleh khususnya di internal HMI, dan bisa terkenal di ya oleh teman-teman HMI dan juga alumni HMI, karena pembaca dari Historia HMI ini tentu banyak juga dari alumni. Sehingga kan akan asik juga kalau munculnya di Historia HMI. Nanti tim Historia HMI akan membantu untuk broadcast atau share tulisan kita. Dan untuk membuktikan bahwa saya seorang penulis, ini ada dua buku yang saya menulisnya. Saya harap teman-teman ikut bergabung di forum penulis Historia HMI. Jaga terus semangat menulis Anda, dan mari jadi penulis, karena kerja-kerja penulis itu kerja-kerja yang berat dan bisa dibanggakan. Salam Andrian Habibi di sini, billahi taufik wal hidayah, meskipun sedikit tapi sangat susah. Jangan lupa ya, baca buku.